antusias warga 6 dusun di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegenenang, Kabupaten Pesawaran, terlihat dalam kegiatan Jalan Sehat dalam rangka perayaan HUT RI ke-77. Kepala Desa Kota Agung Khairul menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat ini merupakan acara puncak dalam perayaan HUT RI ke-77 dan silaturahim antara warga Desa Kota Agung yang sempat tertunda tidak terlaksana karena wabah COVID-19. HUT Kabupaten Pesawaran yang ke-15 dan hari jadi Desa Kota Agung yang ke-37. Alhamdulillah antusias masyarakat dan semua dusun juga telah melaksanakan kegiatan demi kegiatan di hari ini, termasuk hari puncak lah. Sebelum-sebelumnya sudah kita laksanakan itu kegiatan demi kegiatan. Dan alhamdulillah kegiatan ini desa dan para donatur-donatur memberi semangat untuk acara hari ini. Sementara, warga setempat Cepi menilai kegiatan Lomba Jalan Sehat yang dilaksanakan pemerintah Desa Kota Agung sangat berdampak positif dan menghibur juga sehat. Dan ke depan semoga makin meriah. Pada Lomba Jalan Sehat dibagikan banyak hadiah yang diberikan panitia kepada peserta dengan cara mengundi nomor pada setiap kupon peserta dengan hadiah utama 1 unit motor. Apa jauh Bu jalannya Bu tadi? Ali ada kalau 3 kilo muter soalnya. Oh muter ya? Bu ada Bapak hari ini yang mau diucapkan buat desa? Pokoknya semakin jaya, sukses. Sedangkan kalau untuk hari HUT-nya, untuk HUT RI-nya seperti apa? Bisa ya? Sekarang ini makin meriah Om. Makin meriah ya? Dari tahun-tahun sebelumnya ya? Kayak gitu. Ada terima kasih ya Bu. Ya, sama Pak Jan. Dari Pesawaran Satria SMTV melaporkan.